Sekarang ini luar biasa ujian ini. Ditambah praktek-praktek tradisi keagamaan sudah hilang, diganti dengan pesta kebun, dansa-dansi, nyengok-nyengok, pacaran, segala macam keadaan yang memang secara langsung mengikis jiwa keagamaan bagi anak-anak kita. Dalam keadaan seperti ini, Bapak dan Saudara, serangan terhadap Islam makin gencar. Kita kenal yang dinamakan Zionis Yahudi, yang memanfaatkan jaringan-jaringan yang bertemakan hal-hal yang kelihatannya sangat manusiawi, dengan tema-tema hak-hak asasi manusia, dengan tema melestarikan lingkungan, dengan tema pemerataan, dengan tema lain-lain. Itu dia datang ke negara-negara berkembang dengan membawa di belakangnya misi-misi Zionis dan Yahudi. Belum lagi program yang begitu didukung oleh fasilitas yang canggih dengan dana yang sangat luar biasa, yaitu kristenisasi salibisme, yang memang sudah harus dimaklumi negara kita ini pernah dijajah oleh Kristen, oleh Belanda, oleh mereka selama 300 tahun lebih. Untung saja bahwa ulama kita tetap memiliki ketegaran yang luar biasa, mengamankan umat di desa-desa, mengamankan umat lewat masjid dengan pengajian-pengajian rutin di masjid-masjid. 300 tahun kita dijajah oleh mereka, alhamdulillah Islam tetap eksis. Islam tetap dapat kita jaga angkanya 95%. Tapi rupanya, Bapak dan Saudara, ada cara yang paling efektif untuk mengurangi jiwa keagamaan ini, mengendurkan dan mengkebiri semangat keagamaan ini lewat jalur pendidikan, lewat jalur publikasi, mass media. Itu sangat efektif di dalam mengendurkan jiwa keagamaan. Pada saat masjid sudah tidak ditunggung lagi oleh ulama-ulama kita, pada saat ulama juga memang kurang, kiai-kiai pada meninggalkan pronya. Dan inilah yang terjadi bertepatan dengan serangan makin gencar, pertahanan juga sudah mulai melorot. Saya tertarik dengan ungkapan yang berkata, andai kata Fir'aun itu pintar sedikit, tidak perlu dia bunuh anak-anak sebagai saran daripada ahli nujumnya atau staf ahlinya. Kenapa mesti dia babat akhirnya Musa lolos? Andai kata ada sedikit otaknya Fir'aun, sebenarnya cara yang paling baik dilakukan Fir'aun untuk menangkal, mencegah munculnya seorang Musa, bikin saja sekolah di mana-mana dan masukkan kurikulum indoktrinasi sedemikian rupa untuk mencegah dan membunuh idealisme keislaman pada diri anak-anak yang sementara bakal tumbuh mengancam tirani, tapi tirani Fir'aun la'natullah itu. Tapi pikiran ini tidak ada pada waktu itu, nanti belakangan baru ada, Bapak dan Saudara. Sebab andai kata Fir'aun dia tidak bunuh, tapi dia bikin sekolah di mana-mana, dia bikin, mau dikatakan, bikin bioskop di mana-mana, pada waktu itu belum ada bioskop. Tapi andai kata ada ide staf ahli atau pemikir Fir'aun mengatakan, tidak usah bunuh Fir'aun, bikin saja sekolah, itu jauh lebih berhasil. Tapi ide ini belakangan baru muncul, sesudah Fir'aun tidak ada pewarisnya Fir'aun, Bapak dan Saudara. Anak-anak kita betul-betul lewat sekolah lah dibentuk dia punya pikiran, lewat sekolah lah dibentuk dia punya ide, lewat sekolah lah dibentuk dia punya cita-cita. Saya masih ingat, Bapak dan Saudara, suasana keagamaan yang membentuk saya punya jiwa. Menjelang ujian akhir SD, maaf-maafan dan astagfirullah bukan pujungan, dan memang kemudian dalam ujian akhir saya mendapat angka 9, 9, 10. Tapi sejak itu memang tidak ada niat saya untuk melanjutkan sekolah di SMP. Sejak ujian saya katakan saya ke muallimin swasta, tidak terpikir bahwa SMP itu lebih hebat daripada muallimin. Yang menarik saya di muallimin, orang pelajari Quran, orang bisa pidato dan ceramah, dan orang dipanggil ustaz. Jadi kalau utama SMP, sama SMA tidak ada julukan-julukan begitu. Dan saya tidak tertarik bahwa orang bisa jadi dokter banyak uang. Tidak menarik itu uangnya dokter di otak saya, karena saya tumbuh dalam suasana keagamaan.
Saya masih ingat orang tua saya. Karena di rumah itu cuma saya tiga bersaudara sebab kakak tertua tidak di rumah. Setiap orang tua mau pergi, saya selalu dibawa. Pergi ngaji Quran di tempat orang kematian, saya juga ikut. Pergi baca barzanji di tempat maulid, saya juga ikut. Dibawa ke Isra Mi'raj, baca kitab Mi'raj itu sampai tengah malam, saya juga ikut. Sehingga beliau ke gurunya atau ke kiai-kiai yang lain berbincang-bincang, saya juga ikut. Suasana ini betul-betul membentuk jiwa saya. Sehingga memformat saya punya cita-cita. Mestinya kalau tamat SD dengan ranking yang tinggi, harus diprioritaskan ke SMP. Dimana saya bertekad, saya mesti ke mualimin, biar yang swasta. Kebetulan ada ujian negara, bahwa ada sekolah agama negeri juga, PGA, tambah jadilah cita-cita saya, tambah tersalur. Ini karena melalui pendidikan. Sebab di sekolah, pada waktu itu di SD, ada tradisi di SD negeri pada waktu itu yang luar biasa menggembirakannya. Sebelum belajar, lewat guru agama, bahkan guru umum, dibiasakan itu anak-anak baca Fatihah dulu. Dan setelah mau kembali, dibiasakan baca surah Al-Asr. Di SD-SD negeri dan di SD pemerintah. Bahkan bapak dan saudara, ada hari-hari tertentu murid-murid SD disuruh bertanding pidato dengan materi-materi pidato yang bersifat keagamaan. Ini tidak sedikit pengaruhnya di dalam bentuk kejiwaan. Tapi anak-anak kita sekarang di rumah dibentuk oleh TVRI, oleh TPI yang goyang-goyang pinggul kiri kanan. Ada kesan begitu, tidak terlalu tertarik lagi dengan surga. Apa namanya ini Pak kalau sudah begini ini? Tidak takut kepada neraka, tidak tertarik lagi kepada surga. Itu sama maknanya dengan menganggap Allah Subhanahu wa taala itu pembualang. Istilah anak-anak sekarang ini dongeng. Seolah-olah ayahnya Tuhan itu dongeng melulu bapak dan saudara. Tidak ada lagi rasa tertarik kita kepada surga. Dan tidak ada lagi rasa takut kepada neraka. Masihkah ada bentuk kelunturan iman lebih parah daripada ini bapak dan saudara? Yang dinamakan bersedekah semoga masuk surga dianggap itu akal-akalannya saja Pak Kiai. Apalagi orang-orang pesantren Allah cuma mau disumbang aja itu. Sampai di mana lagi dia cari-cari ayat yang begitu. Dan tidak ada rangsangan dalam diri kita itu. Tidak terangsang lagi. Sebab inilah kenyataan, inilah realita. Sebab bukan saja kita diserbu oleh Zionis, oleh arus program kristenisasi yang begitu canggih, didukung oleh dana yang luar biasa bapak dan saudara-saudara. Bukan saja oleh komunis betul bubar secara organisatoris konstitusional memang tidak ada lagi ceritanya. Tapi secara ideologis bapak dan saudara, kehidupan lah di dunia itu justru sementara didukung oleh orang-orang Islam sendiri dengan tidak disadari. Kita juga berhadapan sekarang dengan apa yang dinamakan sekularisasi yang memisahkan persoalan agama dengan persoalan keduniaan yang sebenarnya adalah komunis juga dalam warna merah yang agak redup, tidak terlalu terang tapi merah juga. Artinya konotasi pegangan landasan hidupnya juga menganggap Allah Tuhan itu hanya sekedar berita kosong saja. Dan ancaman-ancaman Allah, janji-janji Allah itu juga adalah dongeng saja. Inilah kehidupan sekularisasi yang sementara ditanamkan dalam diri kita. Maka tidak takutlah istri kita berjalan tanpa menutup aurat. Tidak merasa rugilah kita kalau tidak ke masjid salat. Dan kita menganggap kalau ada permintaan sumbangan dan kita tidak menyumbang, kita menganggap diri lolos dan selamat. Bahwa Alhamdulillah tarekat saya untung tidak tergoda oleh permintaan sumbangan. Dan kita tidak tertarik lagi dengan gerakan-gerakan keislaman. Padahal bapak dan saudara, kita sudah berada di tubir kehancuran sebenarnya. Karenanya kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Sebab kita sudah berada dalam titik yang sangat kritis, dalam kondisi yang sangat mengerikan ini. Sedikit saja lagi memang tidak ada lagi agama di dalam diri kita. Bukan mengulang-ulang, tapi tidak ada salahnya kita selalu menyadarkan. Memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada mengingatkan kepada kita akan datangnya satu zaman Islam itu tidak lebih daripada sekedar tinggal nama saja lagi. Sa'ati alaikum zaman lawai baka minal Islam illa smuh. Pada waktu itu Islam ini hanya sekedar nama saja. Sedikit saja lagi nampaknya dan rasanya keislaman kita tidak lebih daripada sekedar nama saja. Sudah begitu rapuh rasanya iman kita bapak dan saudara. Begitu gencar, begitu semangat, begitu entusias kita menenangkan salah lain.
tapi begitu malas, begitu berat tidak salat lain. Apalagi namanya ini kalau imam berada, kalau tidak berada dalam tingkat kekuatan yang sangat lemah, bapak dan saudara. Begitu banyak janji-janji Allah yang merangsang, yang hendaknya merupakan satu motivasi yang paling kuat, tapi kita tetap tidak bergeming, kita tidak tetap tidak tergerak untuk itu, karena memang kualitas kondisi iman kita begitu lemah. Artinya turun lagi sedikit sudah memang tidak ada lagi, yang ada tinggal nama saja. Mari kita sadar ya, boleh jangan anggap sepele kalau toh di pesantren ini ditekankan untuk minimal. Minimal kalau pergi salat berjamaah pakai gamis. Sebab itu adalah satu upaya untuk menyentakkan perasaan bahwa kita masih ada, kita masih Islam ini. Dengan melihat teman-teman juga pakai gamis, kita juga pakai gamis, terciptalah suasana yang lebih sakral, lebih kudus, lebih syahdu di dalam masjid untuk sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 kali sehari semalam itu secara psikologis memang masih ada pengaruhnya. Terasa bahwa kita masih bisa melawat. Kita belum habis ditelan oleh arus modernisasi yang westernisasi. Kita belum ditelan oleh arus sekularisasi. Kehidupan ulah dirinya yang tidak mengandung dan tidak menghargai lagi nilai-nilai keagamaan. Kita masih eksis. Kita masih tegar lewat busana lain. Kita masih datang ke masjid 5 kali sehari semalam. Dan karenanya juga malam Jumat ini bapak dan saudara. Minimal inilah yang kita bisa lakukan sebagai wujud perlawanan. Bahwa kita belum hanyut juga ditelan oleh TV, belum hanyut oleh dansa-dansi, walaupun terbatas hanya sampai kepada tingkat menonton. Tapi kalau sudah asyik ditelan oleh menonton, lama-lama timbul di pikiran, sekali-sekali juga rasain dong. Akhirnya juga cari-cari di mana ada tempat dansa kalau malam Jumat. Dan akhirnya akan dijebak kita terus-menerus begitu bapak dan saudara. Strategi musuh kita sekarang kompak antara Zionis, sekuler dengan westernisasi, dengan kristenisasi, dan gerakan-gerakan yang lain bapak dan saudara. Bermunculan beberapa aliran-aliran di bidang ilmu sosiologi, psikologi, politik, dan lain-lain, yang semuanya mengarah menjadikan Islam ini sebagai musuh. Saya pernah tanya seorang pemikir atau intelektual di negara ini yang masuk dalam kategori yang cukup berperanan. Saya tanya, kenapa sih pak begitu keadaannya, kenapa umat Islam ini selalu saja rasanya dicurigai dan di mana-mana begitu. Ya, katakanlah saudara, umat Islam di Filipina, umat Islam di Indonesia sendiri, demikian juga di negara-negara lain. Kenapa? Bila anda harus tahu bahwa Islam itu adalah agama yang lengkap, yang punya konsep yang lengkap, yang bisa berbicara pada semua bidang kehidupan. Berbicara tentang Islam, berbicara tentang negara Islam, konsep. Berbicara tentang ekonomi, Islam punya konsep. Berbicara tentang sosial, Islam punya konsep. Bicara tentang pendidikan, Islam punya konsep. Sehingga bagaimanapun juga Islam selalu tampil sebagai ancaman. Artinya setiap saat Islam memang bisa berkuasa. Setiap saat Islam bisa tampil mengambil alih kekuasaan. Itulah sebabnya Islam itu memang ancaman. Jadi anda harus mengerti, kalau yang paling dibenci oleh komunis ya Islam. Yang paling dimusuhi oleh Kristen ya Islam. Yang paling dimusuhi oleh Zionis Yahudi adalah Islam. Itulah nasib Islam bapak dan saudara.